Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat semuanya, setelah sekian lama saya tidak berkunjung ke Tol Bocimi tahap 2, kali ini saya akan memberikan informasi sekaligus kita akan melakukan test drive dari mulai jembatan Cileuleuy sampai ke jembatan Ciseuseupan, atau mulai dari desa Ambarjaya sampai ke desa Nanggerang sekitar sejauh 4 km. Bagaimana keadaannya? Dan sekaligus kita akan mencari tahu bagaimana perkembangan Tol Bocimi ini, apakah mau dilanjutkan kembali atau tidak. Ikuti terus penelusuran kali ini. Tapi jangan lupa sambil menyimak, sambil menekan tombol subscribe, like, komen, atau mungkin Anda share link video ini ke teman-teman Anda di medsos yang lainnya. Oke, lanjut. Sahabat-sahabat, baru saja kita melewati jembatan Cileuleuy dengan jarak panjang 275 meter yang membentang dari Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ke Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan sekarang kita langsung menuju ke arah sebelah utara atau mengarah ke arah Bogor. Sahabat-sahabat semuanya, di lokasi sekitaran jembatan kaki seribu, jembatan Cileuleuy, sampai ke lokasi ini terbilang sudah 100%. Sedangkan dari sini mengarah ke arah akses untuk warga desa Wangun Jaya masih terputus dan kondisinya masih tanah seperti ini. Sebenarnya lokasi jalan tol Bocimi itu ada di sebelah bawah. Nah, itu masih ada di sebelah bawah ya, nanti jalur tolnya itu ke sebelah sana. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat semuanya. Sekarang mari kita bahas tentang perkembangan tol Bocimi ini. Apakah pembangunan jalan tol Bocimi seksi 2 atau tahap 2 yang membentang dari Cigombong sampai ke Cibadak dengan jarak 11,98 km ini akan dilanjutkan? Mari kita bahas. Pada sekitar 4 hari yang lalu saya mendapatkan informasi yang cukup lumayan membahagiakan. Semoga saja informasi ini bukan PHP ya, karena memang selama ini kita di PHP-in terus ya, ya dengan alasan tentu saja COVID. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, sekarang posisi kita sudah berada di bawah akses untuk warga desa Wangun Jaya dan juga akses untuk warga desa Ambarjaya. Ini yang menghubungkan antara desa Wangun Jaya ke desa Purwasari, di mana warga desa dari Wangun Jaya beraktivitas menggunakan akses ini. Oke, terus kita pembahasannya ya sahabat-sahabat semuanya, bahwa 4 hari yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa ke lokasi jembatan Cileuleuy
ada sekitar 5 orang rombongan dengan membawa mobil ya dari PT Waskita Karya dan juga mungkin pemborongnya survei bahwa ketika ditanya sama warga sekitar yang berada di sekitaran Tol Bocimi, mereka mengatakan bahwa jalan Tol Bocimi ini akan segera dilanjutkan dan mudah-mudahan akhir bulan September sudah mulai datang dari konstruksinya atau alat berat segala macamnya ya. Mungkin mereka dari PT atau mungkin dari pemborongnya. Mudah-mudahan ini adalah berita yang benar karena memang mereka berbicara seperti itu kepada warga yang ada di kolong jembatan Cileuleuy. Alhamdulillah ya, semoga saja memang pembangunan jalan tol ini segera dilanjutkan kembali. Dan tentu saja itu informasi terbaru yang saya dapatkan real dari lapangan ya. Selama ini saya memantau terus, tetapi ya kondisinya masih simpang siur ya, beritanya belum jelas, tetapi waktu itu cukup lumayan jelas. Lanjut lagi sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita memasuki jembatan Tol Bocimi atau ikon dari Tol Bocimi tahap 2 yaitu jembatan Cisesepan dengan jarak panjang 1 km atau 800 meter lebih. Seperti inilah kondisinya, sudah terbilang selesai ya. Bahkan pengecoran dan segala macamnya pun sudah selesai. Hanya saja finishing-finishing kecil saja yang terlihat masih belum rampung. Tetapi ini bisa dibilang 90% sudah selesai. Mari kita lanjutkan lagi ya ke arah, tetap ke arah sebelah utara untuk menuju langsung ke lokasi Kampung Kebon Kabung, Desa Nanggerang, bagaimana kondisi di lokasi tersebut. Sekarang posisi kita sudah berada di ujung dari jembatan Cisesepan atau sudah masuk ke lokasi Kampung Kebon Kawung Desa Nanggerang, di mana di sini yang terlihat yaitu akses untuk warga Desa Nanggerang, dan kita akan melihat langsung keseluruhan dari jembatan Cisesepan di area ini bagaimana kondisinya. Sahabat, sekarang posisi saya sudah berada di Kampung Kebon Kawung Desa Nanggerang, dan mari kita lihat akses untuk warga Desa Nanggerang ya. Mari kita lihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi saat ini di lokasi ini. Oke, mari kita lihat saja. Ini terlihat berapa alat-alat proyek atau kapolding ini ditutupi ya, masih ditutupi, dan terlihat di lokasi ini belum ada aktivitas kerja atau belum ada pengerjaan sama sekali. Itu di atas adalah akses untuk warga Desa Nanggerang sementara sebelum akses ini dibuka. Lihat warga sedang melewati akses yang masih hidup sekarang sebelum dijebol nantinya ya. Dan ini adalah posisi yang masih belum tembus. Nah, ini adalah
nantinya menjadi akses untuk warga desa Nanggrang. Lihat, ini pengecorannya sudah selesai, guys. Pengecorannya sudah selesai. Tinggal finishing pinggirnya saja yang belum beres. Jelas lagi seperti inilah kondisinya, guys. Ini sangat curam sekali, wajar kalau lokasi ini tidak cepat tembus karena memang ketebalan tanah di sini memang sangat pengerukannya ini sangat tinggi sekali nih, sampai akses sebelumnya tuh tinggi sekali berbentuk bukit ketan di sini. Dan sekarang mari kita lihat ikon dari Tol Bocimi tahap 2, yaitu jembatan Cisesepan dengan panjang 1 km ya. Inilah dia, sahabat-sahabat, jembatan Cisesepan yang sangat terkenal itu. Ini saya berdiri tepat di atas akses untuk warga desa Nanggrang yang ada di Kampung Kebon Kawung. Dan mari kita lihat ini ke posisi bawah. Seperti ini nih kondisinya. Mantap sekali ya, guys. Luar biasa. Ini kalau sudah jadi, jembatan ini memang menjadi ikon. Atau mungkin akses ini akan ramai dikunjungi oleh warga yang ingin nongkrong nantinya ya, karena sangat indah sekali jembatan terpanjang sambil menikung. Sedangkan pemandangan di sekitar jembatan ini sangat ajib dan sangat menakjubkan. Mantap. Sekarang mari kita lihat ke angle lain dari jembatan Cisesepan ya. Ini saya mengambil gambar jam 1:30 siang ini ya. Pulang Jumatan langsung berangkat ke sini. Di sini juga terlihat kolecer warga nih, banyak. Musim kolecer di sini ramai juga. Sedangkan di atas sana terlihat di posisi ini Gunung Gede Pangrango dan juga Gunung Salak Bogor. Terlihat jelas, makanya lokasi ini nantinya apabila Tol Bocimi selesai akan menjadi tempat paling populer, tempat paling favorit di Tol Bocimi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa akses untuk warga desa Nanggrang yang ada di Kampung Kebon Kawung ini akan ramai pengunjung apabila hari Sabtu Minggu atau mungkin hari-hari biasa di sore hari, karena di sini sangat begitu indah sekali. Kedua gunung, Gunung Gede Pangrango dan juga Gunung Salak Bogor terlihat jelas di sini. Senangan pemandangan yang sangat menakjubkan, terlihat gunung-gunung dan juga bukitan-bukitan hijau. Terlihat itu adalah lokasi desa Ambar Jaya dan juga desa Wangun Jaya ya, guys. Sekarang kita sedang menuju ke angle lain untuk melihat jembatan Cisesepan. Ikuti terus ya, guys.
Oke, mari sekarang kita melihat ke lokasi lain ya, untuk melihat posisi indah dari jembatan Cisesepan dengan panjang 1 km atau 800 meter lebih. Mantap. Nah, disinilah kita bisa mungkin lebih jelas lagi ya. Oh, masih terhalang di sini ya. Kurang begitu jelas. Kita harus cari posisi atau angle lain yang lebih jelas. Oke, sekarang kita menyusuri akses warga desa Nanggrang yang sebentar lagi, apabila sudah ini dibongkar, mungkin 2 atau 3 bulan lagi akses ini akan hilang, diganti dengan akses baru yang sudah berdiri kokoh ya. Nah, sekarang kita sampai ke angle atau posisi terbaik untuk mengambil gambar jembatan Cisesepan Tol Bocimi tahap 2. Mantap sekali guys. Indah sekali di sini. Mantap. Ini adalah Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggrang. Dan di depan kita itu adalah bangunan atau kantor Desa Nanggrang. Mantap. Sekarang kita cari lagi ke posisi lain untuk melihat jembatan Cisesepan ini. Oke, sahabat-sahabat, mari kita lihat jembatan Cisesepan, jembatan terpanjang di Tol Bocimi tahap 2 ya. Dari ketinggian nih. Ya, lokasinya mantap sekali ya, guys. Indah sekali. Persuan kita sudah perjalanan mungkin sekitar 4 km ya dari kita mulai berangkat tadi. Ini mengarah ke arah Sukabumi dan sebaliknya ini adalah mengarah ke arah Bogor. Nah, ini posisi kita berada di lokasi Kampung Kebon Kawung Desa Nanggrang. Nah, ini adalah salah satu titik yang belum tembus, tepat diakses untuk warga Desa Nanggrang atau di Kampung Kebon Kawung Desa Nanggrang. Tiang penyangga sudah beres, bahkan akses untuk warga ini sudah selesai, tinggal finishing saja. Hanya saja belum diteruskan karena memang belum dimulai. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan mari kita doakan saja agar pembangunan Tol Bocimi ini segera dilanjutkan kembali ya. Karena kita semua sudah bosan dengan kemacetan yang ada di Cijurug selama ini. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam mereviewnya. Jika Anda suka, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ketika saya mengupdate tentang perkembangan Tol Bocimi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.